ini mungkin motor paling sederhana di dunia. Yang kamu butuhkan adalah magnet kuat neodymium, sebuah baterai, sebuah skrup. Tempelkan kepala skrup ke magnet. Tempelkan sebuah pejepit ke kertas ke ujung magnet yang lain. Angkat skrup dan tempelkan ujung runcingnya ke bagian atas baterai. Dikarenakan magnet yang kuat hanya menggantung dari baterai. Ambillah sebuah kawat fleksibel. Sambungkan satu ujung kawat ke sini negatif baterai. Ujung lainnya menyentuh magnet. Mengejutkan, magnet akan mulai berputar. Itu akan berputar sangat cepat. Membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk merakit motor seperti ini. Ini sangat menakjubkan.